الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan kurnia dan rahmat yang diberikan olehnya kepada kita. Pada malam hari ini mengimarahkan rumah Allah memuji kepada baginda Rasulullah, insan yang berjasa kepada kita dengan sebesar-besar jasa. Kalau bukan karena beliau, kita tidak mengenal dan beriman kepada Allah. Kalau bukan oleh karena beliau, tidaklah kita kenal kepada Islam dan juga rukun iman. Kalau bukan karena beliau, kita tidak kenal Ramadan, kita tidak tahu Lailatul Qadar, tidak mengetahui hikmah daripada zakat, haji dan juga salat. Semua yang kita dapat daripada ibadah yang kita lakukan, ketenangan yang kita rasa, semua adalah bahagian dan serpihan daripada ajaran yang dibawa oleh beliau. Di dalam beliau membawa ajaran itu bukan mudah beliau menyampaikan. Berhadapan dengan macam-macam rintangan, 23 tahun hidupnya dihabiskan untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengenal letih dan juga lelah, sentiasa mengingati firman Allah Subhanahu wa taala, wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami Allah pasti akan menyoal umat yang kami utus kepada mereka Rasul. Rasulnya pun juga kami soal. Bukan hanya umat yang akan ditanya oleh Allah, tetapi juga para anbiya dan Rasul pun juga akan ditanya. Umat akan ditanya atas perbuatannya, kelakuannya, dan masing-masing akan ditanya oleh Allah secara individu, one by one. Wa in minhum, sesungguhnya setiap kamu, illa atir rahmana abda, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, sendiri-sendiri akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah pagi dan petang, siang dan malam, tugasnya hanya menyampaikan hinggalah sampai ke akhir khutbah, ke akhir usia beliau. Saat menyampaikan khutbah di Hajjatul Wada', lalu mengatakan kepada kaum muslimin, ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah sampaikan? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Dan mengangkat tangannya ke atas, mengatakan dalam kata-katanya, Allahumma syhad fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, falyuballigh minkum al-ghaib, hendaklah kamu yang hadir, asyahidu minkum al-ghaib, yang hadir bersama dengan aku saat ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Setelah mengangkat tangannya mengatakan 3 kali, ya Allah, jadilah engkau saksi, jadilah engkau saksi, aku dah sampaikan. Dan disaksikan oleh ramai, sekian ratus, lebih dari 100 ribu sahabah, engkau menjadi saksi atas pengakuan mereka. Kerisauannya dan rasa takutnya kepada Allah untuk disoal, sementara beliau adalah orang pertama yang akan ketuk pintu syurga. Yang tak akan masuk syurga sesiapapun daripada para anbiya, para rasul, para siapapun juga, melainkan pintu syurga akan diketuk dahulu oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pujiannya dari Allah luar biasa kepada beliau, namun beliau rasa takutnya kepada Allah juga luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mana beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dengan puasanya yang wajib dan juga yang sunnah, juga salatnya yang wajib juga yang sunnah, termasuk qiyamul lailnya, sehingga membengkak kedua buku lali beliau. Ditanya oleh Siti Aisyah,
kenapa engkau melakukan seperti ini sementara Allah sudah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur? Dalam jaminannya sebagai hamba yang paling mulia tidak mengurangkan semangat beliau untuk beribadah. Dalam jaminan Allah kepada beliau, kalau beliau adalah orang yang pertama akan masuk surga, namun tidak mengurangkan rajin dan istiqamahnya beliau untuk beribadah. Di dalam kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangkan mujahadahnya beliau untuk beribadah kepada Allah. Demikian sikap seorang hamba. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin banyak dia beribadah kepada Allah. Semakin mulia namanya di sisi Allah, semakin dia bertawadhu di hadapan semua makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kedudukan seorang yang diangkat darjatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru dilihat nilai-nilai murni dan akhlak yang ada kepada orang tersebut. Oleh sebab itu pada majlis seperti ini dibacakan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku ini sebutan yang baik bagi generasi yang akan datang. Yani minta kepada Allah supaya namanya diingati, minta kepada Allah agar namanya dipuji oleh generasi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini permintaan Nabi Ibrahim supaya namanya diingati dan juga namanya disebut, namanya dipuji oleh generasi yang akan datang. Mana yang lebih layak untuk kita ingati dan kita puji? Antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad, walaupun kedua-duanya adalah Nabi yang diutus oleh Allah, walaupun Nabi Ibrahim adalah atuknya Rasulullah, walaupun Nabi Ibrahim yang merupakan bapa kepada seluruh para anbiya, walaupun Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang yang digelari Khalilullah sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hak Nabi Muhammad kepada kita lebih utama daripada seluruh para anbiya, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan setiap umat itu bertanggung jawab kepada nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Antum haddi minal umam wa ana haddukum minal anbiya, kata baginda Rasulullah. Kamu adalah peruntukan yang diperuntukkan oleh Allah untuk saya, dan saya adalah nabi yang diperuntukkan oleh Allah untuk kamu, yakni umat ini. Alangkah bertuahnya kita. Ya subhanallah, kalau nabi itu mengatakan kamu adalah aku adalah nabi yang diperuntukkan untuk kamu, memanglah dia adalah nabi yang diutus oleh Allah. Tapi ini Nabi mengatakan, kamu adalah peruntukan yang Allah bagi kepada aku. Yakni nak tunjuk bangga hatta dengan umatnya. Kalau beliau bangga dengan umatnya, takkan umatnya tak boleh bangga dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh sebab yang demikian, kalau kita melihat di dalam sejarah, ketika para sahabah itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menceritakan tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail dan terperinci, dan tidak ada biografi CV menceritakan tentang seorang seperti mana biografi yang diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan hanya akhlaknya yang diceritakan, walaupun akhlak itu yang terutama pada beliau, yang dengan akhlak itu beliau berjaya berdakwah, yang dengan akhlaknya beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi fokus para sahabat ketika memuji kepada Rasulullah, menceritakan tentang biografinya, bukan hanya pada akhlaknya. Hatta seliparnya pun diceritakan tentang selipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa nak cerita pasal selipar? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seliparnya diceritakan, alas tidurnya diceritakan,
bantalnya diceritakan, cincinnya diceritakan, giginya diceritakan. Diberitahukan macam mana gigi Rasulullah. Diceritakan bibirnya Rasulullah. Diceritakan bulu keningnya Rasulullah. Diceritakan tentang bulu matanya Rasulullah. Kalau mereka cerita perhatian atau tidak dengan baginda Rasulullah SAW. Mana ada orang cerita biografi tentang selipar orang itu? Siapapun yang famous di atas muka bumi ini. Mana boleh ada selipar, ada sifat-sifat selipar ada dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW kalau bukan selipar-nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibagi tahu mana bagaimana beliau memakai selipar, cara makainya macam mana, ada berapa kepit yang ada di hadapan selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disifatkan oleh Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan kitab Syama'il, telapak kaki Nabi itu macam mana, lurus ke ada lengkung ke pada telapak kaki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya seliparnya, bukan hanya bantalnya, bukan hanya alas tidurnya, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya segala-galanya. Ketika itu diceritakan, itu tak ada orang yang komplain waktu itu, karena itu tashwiq untuk menarik rasa rindu, ta'zim orang-orang yang tak kenal kepada Nabi, diperincikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang menakjubkan lagi, bukan hanya alas tidurnya, hatta keledainya pun diceritakan, hatta nama kudanya pun diceritakan, hatta nama selendangnya yang dipakai pun diceritakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada keledainya Rasulullah lalu, ada Ya'fur, ini keledai Nabi namanya Ya'fur. Ada apa nama itu, bagal, bagalnya Nabi namanya Duldul. Nama ontanya Nabi Qaswa, atau namanya onta yang lain namanya Adba. Jadi kalau onta Nabi lalu, katanya Adba tadi lalu, Duldul tadi lalu. Subhanallah, hatta binatang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah ada dalam kitab hadis, juga ulama-ulama besar pakai serban semua baca kitab hadis, sebut nama keledai, sebut nama kuda, sebut nama bagal, sebut nama unta. Apa kelayakan unta itu ada dalam kitab hadis kalau bukan tuan empunya unta itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan pedangnya, diceritakan genggaman pedang Nabi itu bagaimana, terbuat daripada apa. Ya salam. Kalau ini semua perhatian generasi terdahulu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah kita perlu meniru apa orang-orang terdahulu ketergantungannya kepada baginda Rasulullah, ingin mengetahui segala-galanya sampai sedetail itu yang menjadikan mereka kuat tegar dalam berpegang kepada agama karena takzimnya mereka kepada baginda Rasulullah. Di zaman ini dihancurkan takzim kepada baginda Rasulullah dengan mentakzimkan orang-orang lain, dengan mentakzimkan makhluk-makhluk yang lain yang mungkin jatuh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kurang orang mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut nama Rasulullah kecuali seorang rasul wa khalas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa ada rasa di dalam hati kalau disebut nama Nabi, diceritakan tentang Nabi, bangkit semangat tenang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengatakan dalam hadis, kata Sayyid Baginda Rasul mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang itu kedekut kalau disebut nama saya tidak berselawat kepada saya. Beliau bicara begitu, beliau yang bersabda begitu. Apa? Dia mahu kita banyak selawat supaya beliau untung daripada kita? Wallahi tidak. Dia sudah diuntungkan dengan apa yang Allah kasih kepada beliau. Tapi beliau mahu kita sentiasa ada hubungan kerohanian dengan beliau. Setiap kali disebut namanya, muliakan. Setiap kali disebut namanya, agungkan. Supaya kita termasuk orang yang beruntung dengan mengagungkan kepada beliau. Kalau nama beliau, kedudukan beliau agung di hati kita, tak ada yang lain akan ada dalam hati untuk lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi, kalau rasa keagungan kepada beliau terhakis, hanya di mulut sahaja, maka yang akan duduk dalam hati kita orang lain.
Ya fasik, ya fajir, ya kafir, Allahu alam. Akan menempati kita punya hati. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mahu kita sentiasa mengingati kepada beliau, menyebut namanya dalam majlis, dalam segala keadaan diperintahkan oleh beliau untuk menyebut namanya. Majlis yang tidak disebut nama Allah dan tidak selawat kepada Rasulullah, kanat alaihi tirah, maka majlis itu akan disesali oleh orang yang hadir dalam majlis tersebut karena tidak disebut nama Allah dan tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh sebab yang demikian, majlis seperti ini mengingati Rasulullah adalah mengingati tentang kedudukan beliau di sisi Allah, agar supaya kita dapat menempatkan kedudukan beliau dalam hati dan kita punya jiwa, dan agar supaya kita dapat meneladani kepada beliau, menjadikan beliau imam kita, ikutan kita, panutan kita, yang menempati hati dan jiwa kita. Sampai dikatakan oleh sebahagian para arifin, law ghaba anni Rasulullah tarfat ain ma a'dattu nafsi minal muslimin. Kalau Rasulullah hilang daripada ingatan saya sesaat, saya tak akan anggap sebagai seorang muslim yang sempurna, karena sentiasa mengingati Nabi dalam setiap keadaan. Apa yang tidak menghibur kepada kita kalau kita mengingati baginda Rasulullah pada setiap kondisi yang kita hadapi? Bila berbicara tentang kita sebagai seorang yang kaya, beliau pernah menjadi orang yang kaya dengan harta rampasan perang yang didapat oleh beliau. Bila kita menjadi seorang yang susah dan miskin menghadapi masalah dalam finansial, kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam di rumahnya sampai muncul anak bulan 3 kali tidak ada api yang menyala di dapur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita bila berbicara tentang masalah dalam keluarga, beliau juga ada masalah dalam keluarga. Bila kita berhadapan dengan sakit, beliau juga menghadapi sakit yang lebih sakit daripada kita. Bila berhadapan kita dengan masalah dengan teman, beliau juga berhadapan masalah dengan temannya. Bila kita ada musuh, beliau juga ada musuh. Kesemua itu menjadi teladan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan apa saja yang kita lalui dalam hidup, dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bila tidak dijadikan Nabi sebagai imam dalam kehidupan kita, nak jadikan imam siapa? Penulis daripada barat, wa illa yang bergelar profesor, atau yang bergelar entah apapun gelaran, sementara ini adalah utusan Allah. Ini yang bangga dengan kita sebagai umat kepada beliau. Antum hadhi minal umam. Saya ini seronok, bangga kamu dijadikan umat saya, kata Nabi SAW. Bukankah ini satu mafkharah, satu kebanggaan yang luar biasa kepada kita, karena kita dibanggakan oleh Nabi SAW. Cuma kebanggaan ini tidak hanya boleh di mulut atau di perasaan tanpa ada tindakan. Oleh sebab yang demikian, kita mengingati tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadi contoh kepada kita dalam segala keadaan, termasuk Ramadan yang akan datang ini, bagaimana beliau menghadapi bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi ujian kepada kita. Ujiannya sejauh mana kita ikut dengan beliau, sejauh mana kita betul-betul beriman kepada beliau, dan sejauh mana kita menghayati kehidupan beliau di bulan Ramadan dengan kehidupan kita yang akan masuk bulan Ramadan. Jika dikatakan beliau ini malam bermujahadah, siangnya berpuasa dan suka bersedekah, ya subhanallah, di manakah sifat-sifat itu kepada kita bila nanti kita berada di bulan Ramadan? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ujian sejauh mana semangat mengikuti Rasulullah di bulan Ramadan, ketentuannya adalah daripada permulaan awal Ramadan, sebelum Ramadan tiba, sejauh mana kita menghadirkan niat-niat yang baik untuk mengikuti beliau di bulan Ramadan. Man fataha li nafsihi baba niyatin salihah, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa orang yang membuka untuk dirinya satu pintu niat yang baik, Allah akan bukakan pintu-pintu, 70 pintu kebaikan untuk dia dapat melakukannya. Mari kita sama-sama hayati Ramadan ini akan datang dengan kita berazam. Karena ada plan, ada jadwal yang perlu kita buat untuk kita lakukan di bulan Ramadan sebagai tanda pengakuan sahihnya
ikutnya kita dengan baginda Rasulullah, sayangnya kita dengan baginda Rasulullah, imannya kita dengan baginda Rasulullah, sehingga tidak berlalu Ramadan melainkan kita sentiasa bersama dengan Rasulullah. Bagaimana malam beliau di bulan Ramadan, kita bersama dengan beliau malam Ramadan dalam salat tarawihnya, qiyamnya, dan juga tadarusnya. Paginya kita berpuasa, beliau pun juga berpuasa menjaga mulutnya, matanya, telinganya, dan anggota tubuh badannya. Dengan begitu puasa kita seperti puasa Rasulullah, malam kita pun qiyamnya kita seperti qiyamnya Rasulullah, maka dengan begitu kita adalah orang yang mengikut benar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, hanya sekedar dakwahan sahaja, tak ada hakikatnya, rugilah orang yang sedemikian. Kita berdoa dalam majlis penuh dengan barakah ini, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang mengikuti dengan sebenar-benar ikutan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kita dalam kita menghayati Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam sedekahnya, dalam etikafnya, di dalam qiyamnya, dalam tadarusnya, dalam puasanya, dan juga perhatiannya kepada keluarga. Bila beliau di bulan Ramadan bangunkan keluarganya untuk bangun malam, kita pun mengambil hikmah daripada itu, sama-sama bangun malam dengan keluarga, sehingga keluarga kita menyerupai ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Moga-moga Allah berkati majlis kita, diberikan sehat wal afiah sampai ke bulan Ramadan, sempurna ibadah puasa kita, sempurna qiyam kita, mustajab doa kita, dan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita birahmatika arhamar rahimin, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan majlis taklim kita akan sentiasa terus berterusan istiqamah. Saat ini sebagai penangguhan, akan disambung pada setelah hari raya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini sentiasa mendatangkan barakah, rahmah, dan sakinah serta kabul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahu Allahu ya Allah. Allahu ya Allah lana bil qabul ala fina bab maulana tarahna alhamul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul rajin minhu almawahib warridha walqabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul لنا كل سول. الله الله يا الله لنا بالقبول واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول. الله الله يا الله لنا بالقبول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله شهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول. الله الله يا الله لنا بالقبول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول ضيفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول. الله الله يا الله لنا بالقبول وظننا فيك وافر والأمل فيك طول. الله الله يا الله لنا بالقبول وفي نحور الأعادي ملك إلهي نصول. الله الله يا الله لنا بالقبول في شهر رمضان قمنا بالحياة والأمور. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول.
ربي صلي على المختار طه الرسول الله الله يا الله يا الله أنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من الاسم الكون يزول الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والأهل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. Bagi pihak Majelis Ta'lim Darul Murtada dan Masjid Mu'adh bin Jabal mengucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada semua yang hadir wabil khusus Al-Hafadhil Al-Habib Najmuddin bin Uthman Al-Khirid Ustaz Azian bin Man, Syekh Ali As-Sud dan para habaib yang hadir bersama dengan kita Habib Ali bin Muhammad Senggab, Datuk Abdul Hasan dan juga tuan rumah kita Datuk Sri Zakaria Sulung dan juga kepada semua yang hadir tak dapat sebut nama tanpa mengurangkan rasa hormat saya kepada mereka dan terima kasih kepada jamaah Al-Munsyidin yang sama-sama menyediakan majlis pada malam hari ini jazakumullah khair harap-harap bukan kali ini saja datang kumpul bersama dan juga kepada semua yang hadir jazakumullahu khairan katsira dan bagi pihak majlis ta'lim mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Mu'adh bin Jabal yang dipenguruskan oleh Datuk Sri Zakaria yang selama ini sangat memberikan kerjasama yang sangat baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik kepada Datuk Sri dan juga kepada seluruh ahli jabatan kuasa Masjid Mu'adh bin Jabal dan bagi pihak Majlis Ta'lim dan Masjid Mu'adh mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita dan dipertemukan lagi pada masa akan datang insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita mohon Habib Ali bin Muhammad Senggaf untuk akhirul na'am. Tutul Fatihah.